Jawa Timur yang juga ingin kami pamerkan untuk Anda semuanya. Kontestan yang satu ini juga beberapa kali menyabet juara dan juga penghargaan di event Sound Balap Parade baik di kawasan Bojonegoro maupun Lamongan. Kali ini hadir bersama dengan istri tercintanya, Saki Dule Babat Sitik, bersama dengan bintang 9 audio. Kita dengarkan bersama-sama kali ini dengan skuad barunya, ada Spirit LX7 produk dari Soundcraft kali ini di bawah, dan juga mungkin teman-teman semuanya para pengunjung penasaran bahwasanya di penguat akhir sana pada finalnya itu ada beberapa tumpukan Power Ambro alias Pandi, namun dengan PD-nya dan karena sudah sering kali mendapatkan dan juga menyabet juara, kali ini ada bintang 9 dengan satu lagu andalannya. Sekali ini kalau saya pribadi, saya angkat topi yang setinggi-tingginya, nggak tahu lagi kalau Mas Iwan, monggo. Terus komen kabeh yo,
Mari ki wayamu mari ki. Powernya om bro mas ya. Om bro, pikir sendiri. Mantap ya. Mantap. Terus. Ya. Speakernya keren ya. Notonnya keren. Jadi low sama subnya itu bisa ngumpulnya bagus. Ya nyatu. Jadi dia di frekuensi low sama subnya oke, jadi satu. Gak ono sing nyalip, gak ono sing tumpuk. Jadi speakernya gak ngoyo, suaranya bisa oke. Ya, meskipun powernya umbro. Sik sampe cek kok jerone lah asli telepono. Kayak. Gak guyon-guyon. Mungkin yang perlu dibenahi atasnya aja, mungkin dikit-dikit lah ya. Kalau yang paling sulit biasanya sound di bawah. Tapi bawahnya udah oke. Ada 15 itu, Mas. 15. Yang oh yang atas ini. Berarti horn ya. Horn 15 horn. Atasnya 12 in horn juga. Iya. Yeah. Ya, yeah, cuma horn-nya itu agak jadi ada suara yang kalau kita sebutnya itu resonansi jadi ada suara frekuensi yang enggak mau hilang. Jadi frekuensiku metu terus. Mungkin nanti ada harus ada pembenahan di horn atau mungkin ini grill mas, dari grill bisa. Iku kaya ini dicepot grille, lu enak kaya ini. Ya, tapi kan mesti kena hutan dan sebagainya. Nanti kita bahas juga masalah grill ya. Oke. Okay. Ya di Lamongan. Oh ya wes. Oke okay, semangat terus mas. Makasih. Bintang 9 motor sewa dan terima kasih.